Thank you for staying with us on Entertainment News. Pelantun lagu Aku Kekasihmu yaitu Firza kemarin melakukan proses pembuatan video klip dari album barunya. Penasaran seperti apa pembuatan video klipnya? Check this out. Datanglah bila engkau menangis. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Muhammad De Firza atau yang akrab disapa Firza, kembali akan meluncurkan karya terbarunya. Kemarin, ia baru saja menjalani syuting untuk video klip terbarunya yang berjudul Jika. Bahkan lagu ini juga merupakan soundtrack film yang berjudul Skakmat dan akan mulai tayang pada tanggal 26 November 2015 mendatang. Di dalam tadi syuting video klip single yang ada di albumku, album 1, itu ada Jika judulnya. Untuk soundtracknya film Skakmat. Itu sutradaranya Odi C. Harahap, Bang Ocai. Dia yang ngegarap film ini. Ini salah satu kebanggaan banget. Ini soundtrack pertamaku. Maksudnya ini lagu pertamaku. Apalagi aku yang nyiptain juga gitu. Ada di salah satu film di Indonesia gitu. Ya satu kebanggaan banget sih bisa dari situ. Lalu bagaimana dengan kostum yang ia kenakan agar lebih menyatu dengan cerita Skakmat sendiri? Filmnya fighting perjuangan ya gitu. Kalau dibandingin sama kostum mungkin lebih ke karakter musik yang rock. Musiknya memang temanya adalah rock. Rock ground saya juga ada gitu, popnya juga ada gitu. Jadi temanya sih ini kayak zaman-zaman Ermun sekali ya gitu. Mungkin karena lagunya memang aku ciptain lagu ini tujuannya adalah memang lagu ini untuk soundtrack film gitu. Soundtrack film intinya adalah film yang apa ya? Yang menyentuh. Ya menurut aku sih Skakmat ini menyentuh saat dia tobat itu tadi gitu. Jadi ya mudah-mudahan lagu Jikanya juga bisa menyentuh para pendengar dan yang nonton film ini gitu. Itu sih yang mungkin dipilih sama Bang Ocai. Diberi kesempatan untuk mengisi soundtrack di sebuah film Indonesia, apakah Firza akan memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi seorang aktor? Kalau main film sih aku belum ada maksudnya. Kalau ya itu juga seni ya, nggak menutup kemungkinan juga seorang Firza main film gitu. Tapi kalau untuk saat ini sih nggak, sekarang masih pengen fokus di musik dulu. Nah kayak gini soundtrack film gitu-gitu, pengen benar-benar ngedalamin musik banget gitu. Karena masih banyak banget yang belum aku tahu. Mengaku tidak tertarik di dunia acting, tapi apakah pria kelahiran Aceh ini kerap mendapat tawaran dari para sutradara yang mengajak dia bermain dalam film layar lebar? Tawaran sih ada juga satu film yang aku cuma kelihatan sebentar aja gitu, tapi tetap judulnya adalah musik juga gitu, karena ada juga laguku di dalamnya yang pakai di film itu gitu. Jadi intinya sih aku kalau film sih nggak dulu sih, cuma pengen bermusik bener-bener dulu. Pelan tapi pasti ya Firza itu suaranya. Yang penting fokus. Aku suka sih suaranya. Kayak Bryan Adams ya kan. Bryan Adams.